Allahumma sholli ala Muhammad, sekali lagi semuanya dimohon berdiri. Biar enggak pegel, mana haba anabiyah? Sebagai satu bukti tanda kecintaan kita kepada Baginda Nabi, Aksaro Sardia maka mari kita memperbanyak. Allahumma 'alaihi sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong berdirinya situ tong. Hmm, situ le. Ayo. Ayo ngaji dulu sebentar ya. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Nabi. Ya Nabi. Salam alaika Ya Rasul Salam alaika Ya Habib Salam alaika Salawat antarinya umat panjenengan nabi rembulannya umat panjenengan nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat Allah oh, ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Rasul panjenengan nabi walas asih ke umat siang malam mikirkan umat Allah, Allah. ya nabi uh Syabdrul Qadir, Waliullah, Bishafat, Nabi Mu. Syulillah Muhammad Silahkan duduk kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Kok nggak semangat Yang udah jawab salam saya doakan Semoga dimudahkan rezekinya Semoga dimudahkan untuk bayar utang. Semoga dimudahkan usahanya. Semoga dimudahkan matinya. Ah, enggak semua. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. orang desa Sanan, ini warga desa Sanan ya rata-rata walaupun ada yang dari luar, kecamatan Pakel, kan gitu kalau kompak, jawab salamnya ok, jawab salamnya ok, oke, jawab salamnya ok, ibadahnya ok, ngajinya ok, sholatnya ok, gak ngaji gak sholat ok, geblek masuk enggak ngaji enggak sholat Oke okay juga sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wa wassalamu ala rasulillah la ilaha illallah la mawjuda illallah la maabuda illallah latuluba illallah lamakuda illallah bisismlah tawa karena Allah laula walakuwatalah Allahumdri amin wayas Shirli Amriwalul-data milisani yafka kauli Am bati Fakat kalau Allah Ta'ala firkurani lazim Bismillahirrahmanirrahim Inani anallah La ilaha illa anna Fa'budni Hakimi sholata Li zikri al-ayah Fa'kulu adratil mukarram Syaihuna wal mursiduna Wa wasilatum bainana Wa bainallah Wa wasilatun ujuli rahmatillahi alaina Hal maksud orang tua saya punya orang tua, punya orang tua ibu. Nah kalau nggak punya dari mana keluarnya? Mas punya orang tua, punya. Juga sekaligus guru saya punya guru mas. Wis guru apa aja lah, pokoknya guru aja. Guru belajar melet cewek boleh. Yang penting guru judulnya. Masing-masing kita punya guru, punya orang tua, termasuk saya, punya guru, dan juga punya orang tua. Yang kemana-mana selalu saya bawa namanya, selalu saya sebutkan namanya. Dengan harapan sebab barokah saya menyebut namanya, semakin tambah dekat-dekat kepada Allah. Dan barokah dari cintanya, semoga malam hari ini juga Allah turunkan barokah di tengah-tengah kita kepada kita sekalian. Al-Maksud Sayyidi pengersa Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi tepuk tangan kalau nyebutin nama orang biar nggak ngantuk kok di pengajian tepuk tangan ini kita yang kedua kali ketemu ya nggak ada saya sampai sekarang belum belum ketemu dalil yang mengharamkan tepuk tangan di pengajian bahkan saya buka di dalam kitab undang-undang hukum pidana juga nggak ada itu nggak nggak dilarang nggak jadi boleh-boleh saja jadi kalau tepuk tangan di tempat pengajian nggak mungkin polisi nangkep nggak mungkin karena apa ongkainya polisi? Semoga sekali lagi juga kepada beliau saya mohon doanya senantiasa diberikan sehat panjang umur tambah-tambah mustajab doanya dan kita seluruh yang hadir di tempat ini kelimpahan barokahnya. Juga yang saya cintai saya tadimi para alim ulama para asatid asatidah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintahan baik TNI sipil maupun Polri. TNI-nya ada yang mewakili dan ramil, sipilnya ada yang mewakili Pak Camat, ada Pak Lurah, apalagi polisinya. Polisinya yang mana, Bu? Gak berani nunjuk. Mas, polisinya yang mana? Mana? Coba tunjuk. Kewalat lo nunjuk kiai lo bohong bercanda mas tenang aja tenang bro juga saya mengucapkan terima kasih malam hari ini kehadiran saya ditemani oleh senior saya tadi malam di pondok pesantren Al Furqon beliau juga hadir ternyata beliau mulai jatuh cinta kepada pengajian ini beliau seorang perwira menengah polisi juga yang aslinya orang sini yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi atau Letnan Kolonel, ini selevel Kapolres, yaitu AKBP Abdul Syukur, tepuk tangan buat beliau. Semoga seluruh yang tadi saya sebutkan, walaupun tidak menyebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi ketadiman saya, semuanya senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semuanya senantiasa berada di dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma 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 sholli ala Muhammad. Bil khusus jajaran kepanitiaan pengajian malam hari ini dalam rangka tablik akbar dan zikir manakib dalam rangka peringatan tahun baru Islam 1436 Hijriah dan sekaligus santunan anak yatim. Sekaligus juga hari jadinya Kota Tulung Agung ke-809. Ya, 9. 809. Semoga kumpulnya kita di tempat ini malam hari ini yang saya oleh panitia keluarga besar Jamiah Musola Nurul Ma'arif yaitu Abah Yai Wito. Nah, ini sekarang jadi kiai tadi malam di perigi jadi setan. Tenan, Bu. Tadi malam jadi setan, sekarang jadi kiai. Biarin aja marah ya, saya tinggal turun panggung beres urusannya ya. Kenapa saya berani begitu? Orang yang bercinta selalu memberikan yang terbaik bagi yang dicintainya dan tidak ada salah bagi orang yang bercinta. Betul, Mas. Coba sampean sama pacar sampean begitu kaki sampean keinjak sama pacar marah enggak jujur ayo marah enggak enggak yang ada aduh nyun mas mohon maaf kakinya enggak kodek enggak apa-apa padahal kaki itu udah keinjak sama sepatu yang tinggi itu apa namanya bu yang ada haknya tinggi kan perempuan kalau pakai sepatu haknya tinggi pedis banget pernah dibilang enggak He, bohong loh alhamdulillah Semoga Abah Wito sekeluarga dan seluruh jajaran, seluruh panitia, termasuk saya tadi sore di panggung sini, Bu, duduk, lihat orang dari cium, bawa itu Mbah Wito, anu bawa makanan, cium, apa itu bawa Aqua, cium, apa itu minuman, wow, ternyata pengajian ini banyak yang bawa makanan dan minuman ke tempat ini, betul, sampai di tempat saya istirahat. Numpuk sekarang, Om. Perut saya cuma sejengkal, dikasihnya 10 piring. Inilah barokah dari aw, Allah. Dan gak usah khawatir siapapun saudara-saudara saya yang hari ini tadi siang membantu mengantarkan makanan ke sini ataupun minuman, tidak akan hilang, tidak akan he. Apapun bentuknya, bantuan. Itulah merupakan harta kekayaan yang dibelanjakan di jalan Allah. Salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang mau membelanjakan harta kekayaannya di jalan Allah. Jadi, don't worry, apapun yang dipasrahkan ke majlis ini tidak akan hilang, malah itu sebagai tabungan di bank akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillah, allahumma muhammad lanjut Sampai jam piro, Bu? Nah, Pak. Ibu ada yang kepengen sampai jam 4. Bapak saya mau nanya ke depan, sampai jam berapa, Pak? Hah? Jam 12. Jam 6. Oke. Mas. Jawab sampai jam berapa? Hah? Ternyata tiap hari fitness, ototnya keluar begitu dibentak sama polisi, ya merungut merungkut juga. Sampai jam 6 mas ya? Setuju? Dah, sono jam 6, jam 6, jam 4. Monggo silahkan, saya siap namun jam 12 saya pulang. Alhamdulillah, Allah ala Muhammad. Inilah hadirin tatanan yang Allah berikan saat ini kepada kita. Makanya kita jangan 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 suka anu. Kalau bahasa saya kadang-kadang kita tak kabur di luar sana melihat orang yang maaf nyun kadang sewu kadang-kadang ngelihat jablay apa itu sampah masyarakat calon neraka. Wih belum ada riwayat ustazah masuk ke dalam surga belum. Yang ada jablay masuk surga duluan. Nah, bingung bingung loh belum ada ustazah jadi walinya Allah. Yang ada Yunsewo jablai jadi waliyah jadi walinya Allah. Ibu-ibu hmm, biar tahu nih biar besok-besok ibu-ibu enggak bingung. lu apa iya apa kok masih iya? Maaf Sewo tidak mengurangi kemuliaan beliau. Robiatul Adawiyah adalah seorang wanita malam. Robiatul Adawiyah adalah seorang wanita yang tiap malam berpindah dari hidung belang ke hidung belang yang lain. Untung hidung saya nggak belang, cuma pesek doang. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Kadang-kadang hari ini orang tidak baik, tapi besok orang akan menjadi baik. Tadi kayaknya divisualisasikan sama guru kita. Yang di sini ini saya lihat di kubok-kubok, saya ngintip dari sono. ngubek kubok apa tadi? Bok obok, obok, akhirnya di obok-obok paling ngapal, dong. Dari dari warna apa menjadi warna apa? Warna kuning. Hah? Iya putih. Masa nggak kedengeran sih. Barusan bilang apa, apa kombes? Putih, tong. Ah, orang so itu operatornya nggak beres. Ah. Orang bilang putih, bilang apa? Iya kuning. <silence> Bingung anak itu. Inilah hadirin. Ya kalau kiai lain dimarahin ya anak kecil begini nih. Betul nggak? Kalau saya jangan biarin aja ong, ini malaikat. Ini malaikat. Jangan melihat dohir anaknya. Jangan. Ya. Mau biarin aja mau ribut kek emang usia segini tukang ribut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang jelas sedikit pada saat Allah mengirim anak-anak seperti ini Mampukah kita husuk kepada Allah Padahal ini bukan anak setan loh Anak Lah kalau sama anak orang aja kita nggak bisa husuk Konon apalagi diganggu anak setan Nah tadi malam Mbah Wito yang di setan Sekarang ada anak set setan Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad saat ini malam hari ini kita sedang ditakdirkan menjadi manusia-manusia yang baik. Sebab jika Allah berkehendak membalikan hati seseorang dari yang tadinya tidak baik menjadi baik, sangat gampang bagi Allah. Dan jika Allah berkehendak merubah seorang manusia, tidak ada